Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang berisiko tinggi karena sifatnya yang fluktuatif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Maka dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang, karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang Cardano ya. Jadi kenapa kok saya membahas tentang Cardano? Karena kemungkinan di bulan Mei ini harga Cardano akan naik ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa naik? Oke, di sini saya kasih dua info. Pahami baik-baik. Yang pertama adalah karena Cardano itu tanggal 31 Mei akan ada update ini ya, alonzo testnet with finally allow developers to deploy their own decentralized application on the Cardano blockchain. Jadi Cardano ini akan melakukan testnet ya di blockchain mereka, sehingga para developers aplikasi itu kemungkinan akan mulai banyak nanti yang akan listing di blockchain Cardano. Itu yang pertama, dan ini sudah sering saya bahas ya di rekomendasi koin kripto bulan Mei ya, silahkan cek video saya sebelumnya. Dan yang info kedua adalah, jadi Cardano itu sekarang sudah bisa di staking di Kraken. Jadi Kraken bagi teman-teman yang belum tahu adalah salah satu dari top 10 crypto exchange terkenal di dunia. Di sini saya tunjukkan ya. Ini ya, di sini di coin market cap posisinya ada di posisi ketiga, di bawahnya Coinbase ya, Coinbase dan Binance. Kemudian volume transaksinya dalam 24 jam itu 57 triliun. Nah, kenapa kok staking itu penting? Jadi gini, jika coin itu membuka fitur staking di exchange yang besar seperti Kraken ini, kemungkinan holder dari Cardano ini akan semakin banyak. Karena mereka memilih untuk staking. Staking itu apa? Staking adalah posisi di mana kita itu invest coin dan mendiamkan coin tersebut di jangka waktu tertentu. Kemudian kita akan mendapatkan reward. Nah, infonya di sini adalah di Kraken kita bisa mendapatkan rewardnya 4-6% dari total Cardano yang kita stakingkan di dalam Kraken. Contoh misal kita staking 100 Cardano misalnya, maka dalam 1 tahun itu kita bisa mendapatkan hingga 60 Cardano secara free, itu namanya staking. So ini merupakan informasi yang sangat bagus bagi teman-teman yang ingin long term untuk Cardano. Silahkan stakingkan di Kraken. Karena setahu saya untuk Cardano ini stakingnya itu termasuk kecil ya, di tempat lain seperti 1%, 2% gitu doang. Tapi di Kraken ini besar banget. Jadi kemungkinan para pemilik coin Cardano mereka akan migrasi Cardano mereka ke Kraken ini. So untuk teman-teman yang ingin staking Cardano silahkan daftar aja di kraken.com ya. Kalau saya pribadi belum punya akun Kraken ya, nggak tahu kedepannya saya bakal bikin atau enggak, tapi untuk sekarang ini saya belum punya. But untuk teman-teman yang ingin daftar Kraken silahkan, karena Kraken ini top 3 besar crypto exchange di dunia, nggak perlu diragukan lagi untuk keamanannya, 8,6 ya, ini keren banget. Meskipun dari segi koin ini sedikit, cuma dari segi volume transaksi ini besar, artinya proses filterisasi koin yang bisa masuk Kraken ini sangat ketat, dan koin-koin tertentu aja yang bisa masuk ya. Itu aja sih info kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kemungkinan Cardano ini akan pump di bulan Mei, yang pertama ada alonzo testnet, kedua adanya fitur staking di dalam Kraken yang memungkinkan orang untuk memilih holder atau memilih menghold Cardano mereka, sehingga volume transaksi akan lebih stabil untuk Cardano ini. Mungkin Cardano ini akan stabil di harga 19 ribuan ya. Kalau sebelumnya kan sebelum ada fitur staking di Kraken itu Cardano bisa tembus ke 16 ribu gitu ya. Jadi mungkin setelah Cardano ini ada staking di Kraken ini kemungkinan ya kalau turun ya di harga 18-19 ribu gitu aja sih. Semoga bermanfaat. Don't forget untuk like, comment, share, and subscribe. See you.